Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau menginformasikan kepada teman-teman semua yang senantiasa mengikuti channel CVA Sodor. Seperti itu, oke. Bagi teman-teman yang kemarin menanyakan tentang unit Daisetet, nah sekarang udah ready lagi teman-teman. Mantap sekali, ini ada ready kurang lebih 11 unit. Mantap sekali, ini dari berbagai macam varian warna chamber, tapi untuk popornya hanya satu warna, warna putih saja. Seperti itu, oke ya. Ini ada 11 unit yang ready. Pokoknya siapa cepat, dia yang dapat. Soalnya ini limited edition. Mantap sekali, soalnya kalau buat lagi agak lama teman-teman. Jadi ini ready 11 unit. Nah ini belum dites semuanya. Sekarang tugas kita buat ngetes dulu. Nah oke, ini udah kita siapkan satu unit. Ini yang chamber warna biru, mantap sekali. Nah ini mau kita tes akurasinya dulu, biar kalian lihat tes akurasi dari Daisetet yang terbaru saat ini. Oke ya, kita simak dulu video tes akurasinya. Disimak baik-baik, jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, biar kalian bisa mendapatkan giveaway yang sangat menarik sekali dari CVA Sodor. Seperti itu, oke ya. Langsung aja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu. Mantap teman-teman, ini dia tes akurasi dari unit senapan angin Daisetet. Mantap sekali, ini kita kurang lebih jaraknya 50 meter. Ini angin tinggal di 2200 psi, soalnya kita tadi isi 2500, tinggal 2200 soalnya buat kita ngetes tadi. Oke, disimak baik-baik videonya. Ini pelurunya cocoknya pakai Hercules, larasnya ini pakai laras H2S Super. Mantap sekali, oke. Disimak baik-baik video tes akurasinya ini. Oke. Tuh kita sesuai request dari teman-teman. Kemarin memang buahnya agak besar, sekarang kita cari yang agak kecil. Oke. Kira-kira seukuran burung. Oke, nah itu agak kecil. Oke, ngerempet dikit. Kita cari titiknya. Enggaknya sidik. Kena. Oke, kena teman-teman. Mantap sekali. Ya, ada angin cerit-cerit. Mantap sekali, kena lagi teman-teman. Oke banget. Oke, mantap sekali. Oke, apakah bisa jatuh? Oke, mantap banget. Tuh, udah bolong-bolong teman-teman buahnya. Mantap sekali, masih kena di titik itu terus. Nah, cari yang lain mas, yang lebih kecil lagi. Alah. Tuh, bentar. Nah, ini. Nah itu ada yang kecil banget itu. Apakah bisa agak nyerempet daunnya? Oke, memang agak susah. Nah itu kira-kira satu jari saya itu. Oke, mantap sekali. Oke, kena yang satu. Oke, kena ya teman-teman. Oke, itu udah hilang. Oke, mantap sekali. Satunya lagi. Oke. Oke. Kena daunnya. Oke, ada daun yang menghalangi. Nah, tadi kena teman-teman. Oke. Oke. Saya masih penasaran. Yang lain aja, tadi ada daun yang menghalangi. Oke, cari yang lain. Oke, ini ketemu satu, kecil banget. Oke,
sedikit lagi. Becek sing gede. Kita yang ke besar dulu. Oke. Untuk jatuhnya di mana? Nah, itu kita ketahui dulu biar nembaknya jadi bisa seperti itu ya, teman-teman. Oke. Oke, jatuh. Mantap sekali. Untuk apa? Skill itu sangat penting sekali. Karena ini bagus, tapi tadi ya skillnya belum pahami. Nah, ini jadinya ya, kayak gitu tadi nggak bisa. Tapi kalau sudah memahami senapannya, itu mau senapan nggak begitu bagus pun jadi bagus gitu. Oke, seperti itu teman-teman penjelasannya. Ini dia die state terbaru. Oke, ready lagi. Mantap banget. Ini daleman udah daleman stainless. Oke sekali. Ini anginnya tinggal di 1900-1800. So, ini hampir full power. Oke, mantap banget. Ini tadi kita buat ngetes juga kurang lebih memang ada 10 kali tembakan lebih, hampir 20 kali. Oke, mantap sekali. Terima kasih ya teman-teman. Itu dia video tes akurasi dari unit Die State. Oke teman-teman, nah kalian udah lihat sendiri tes akurasi dari unit Die State terbaru. Mantap sekali. Jadi kalian udah lihat sendiri tes akurasinya. Oke sekali, jaraknya kurang lebih 50 meter. Pelurunya, larasnya ini cocoknya pakai Hercules. Jadi kalau Hercules jangan digonta-ganti pakai peluru yang lain. Soalnya cocoknya Hercules, Hercules terus seperti itu. Oke, untuk Herculesnya ini beratnya 13,6 grain. Dia double apa ya namanya? Itu teman-teman double ring. Oke, mantap sekali. Jadi memang agak berat buat big game, cocok sekali. Untuk larasnya Mas, larasnya pakai apa? Die State larasnya dari dulu menggunakan laras H2S Super. Mantap sekali H2S Super OD 13 alur 12 panjangnya 60 cm. Mantap sekali, bahannya dari bahan baja seamless. Oke, mantap banget ini. Larasnya jarak idealnya 60-70 meter. Oke sekali. Itu jarak idealnya ya teman-teman. Mantap banget untuk Die State. Ini bentuknya ganteng sekali. Mantap banget. Oke sekali. Oke. Pelurunya tadi yang cocok pakai Hercules. Mantap sekali. Ini pun juga udah dilapis serobong. Nah, ini ada varian bolong-bolongnya. Mantap sekali. Wah, ini popor kok popor. Maaf. Untuk serobong pakai serobong ya banyak kayak Dural. Mantap sekali. Oke, ini OD22 untuk serobongnya. Mantap banget. Oke. Untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya masih menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc, OD-nya OD60. Untuk kapasitas angin amannya di 2700-2800 psi, bisa menghasilkan berapa kali tembak? Nah tadi di angka angin 2500 bisa hampir sampai 50 kali. Ini hampir full power untuk setelan powernya. Mantap sekali. Oke, untuk biar awet tabungnya teman-teman, kalian kalau habis nembak jangan sampai dihabiskan untuk anginnya ya, minimal sisa 1000 atau 1500 PSI seperti itu. Jadi kalau udah ada di 1000 PSI atau 1500 PSI usahakan jangan buat nembak, nanti kehabisan angin kalian bisa repot sendiri seperti itu. Oke, untuk cara merawat larasnya, kalian bisa pakein oli atau minyak sayur dari depan sampai belakang, nanti ditembakkan biar bersih untuk dalemannya seperti itu. Oke, untuk manometer, nah ini manometer pun juga udah ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan sambungan tabung. Mantap sekali. Untuk pengisian angin, dia menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan ke selang pompanya. Mantap sekali. Untuk chambernya, nah ini yang paling krusial di unit ini, soalnya yang sering ditanyakan oleh teman-teman, chamber Dural seri berapa, pembuatannya seperti apa. Nah ini chambernya masih menggunakan chamber Dural seri 6, tapi yang paling spesial, dia dalemannya udah daleman stainless. Mantap sekali kan, daleman udah daleman stainless. Oke sekali.
Nah, ini daleman udah daleman stainless, cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Pembuatan masih semi CNC. Mantap sekali ini. Dalemannya stainless semua dari mulai plato sampai hammernya. Mantap banget. Oke sekali teman-teman. Jadi tinggal ganti ini sama ini. Jadi pembuatan udah kayak full CNC. Mantap sekali. Oke, untuk setelan triggernya atau safety trigger dia udah dicempel. Mantap sekali. Nah, kalau ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan normal lagi. Mantap sekali teman-teman. Oke, tarikannya menggunakan tarikan seat lever, mudah sekali. Oke, satu tarikan. Mantap banget suaranya, nyaring keras. Oke. Letak magazine. Nah, ada di tengah-tengah sini ya teman-teman. Mantap sekali. Nanti kalian dapat bonus magazine, dapat juga bonus tasnya. Kok tas perdam. Oke, tas juga dapat nanti. Mantap banget. Untuk triggernya pakai trigger match. Oke, jadi kelihatan gua sekali. Mantap banget teman-teman. Oke. Ini enteng sekali beneran. Enteng banget. Ini sekitar beratnya 3,5 kiloan. Ini udah pakai tele, apalagi kalau enggak pakai tele. Enteng banget. Oke. Mantap sekali. Ini popernya pakai popper mat ya, mantap banget. Ini pembuatan dari kayu nindi. Nah, ini memang natural warnanya putih, mantap banget. Jadi kelihatan oke banget, lebih guanteng sekali. Mantap banget, FX die stat. Oke sekali, die stat langsung duplikat dari Inggris, mantap banget. Untuk varian warnanya pun juga banyak banget ya teman-teman. Nah, ini ada tak perlihatkan, ada juga yang warna variasi kuning hitam. Nah, ini yang paling disukai teman-teman, pasti yang laku keras ini nanti. Nah, ini yang kuning hitam. Nah, ini ready yang seperti ini ada 3 unit, yang ini pun juga 3 unit, ada juga yang merah. Nah, ini merah pun merah, ada merah yang kuning gini. Ini satu unit saja. Nah, iya betul, satu unit saja yang merah, kuning atau orange ini. Nah. Oke, selanjutnya ini ada warna merah hitam. Mantap banget, ini pasti menjadi yang terlaris juga. Ini ada popor varian yang match, ada juga yang popor bolong pun juga ada. Nah, seperti ini. Oke, popor bolong. Mantap sekali. Popornya pakai popor bolong. Mantap banget. Ada juga yang ini yang hitam merah, ini ready ada satu unit yang popor bolong, satu unit yang popor match. Ada juga yang ini warna hijau army. Mantap sekali, ini warna varian terbaru. Ini ada yang popor bolong satu unit, ada yang popor bolong dua unit teman-teman. Mantap sekali. Oke. Nah, ada juga yang ini popor match. Oke sekali, yang biru juga ready yang popor bolong satu unit. Mantap banget, ini varian warnanya ya, memang itu varian warnanya. Jadi kalau udah kehabisan yang popor bolong, ya ada yang ready popor matchnya. Oke, seperti itu. Untuk harganya, ini harganya sama semua, kita bandrol di harga promo. Promonya ini bukan promo cuci gudang, ini promonya free ongkir, free teleskop. Harganya cukup Rp3.800.000, free ongkir, free teleskop. Mantap sekali. Oke, Rp3.800.000, barisnya udah tertera. Nanti kalian dapat teleskop Basnel ukuran 39x40, free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, Maluku sama NTT. Nanti kalian dapat apa, subsidi ongkir, ongkirnya tambahin dikit. Oke, ini ready tinggal 11 unit saja. Oke, jadi kalau kehabisan nanti nunggunya agak lama. Ini limited edition, day state-nya sekarang wah lebih bagus lagi. Mantap sekali. Oke, tentunya yang masih promo cuci gudang pun masih ada ready dari Bocap FEKRON, Bocap Jawa pun ada ready. Saya perlihatkan ya teman-teman, udah mulai dari Bocap FEKRON. Oke, ini yang FEKRON full CNC masih ready 4 unit. Nah, ini yang di bandrol cuci gudang Rp3.200.000, ada juga yang Bocap Jawa harganya Rp2.100.000 tinggal 1 unit saja. Mantap sekali. Yang FEKRON regul ini harga Rp2.900.000 atau iya betul sekali. Nah, ini tinggal 1 unit saja. Mantap sekali. Ada juga yang Bocap Uki yang popper naga, tinggal ready 1 unit. Yang
popor klasik. Ada juga ready popor klasiknya, tinggal yang ini varian chamber kuning saja, satu unit bocap. Oke, ada yang popor naga, ada juga yang popor klasik, mantap sekali. Oke, ada juga yang produk SJ yang udah lama banget, ini BSA R10 MK2, harganya 3.300.000, mantap sekali ini. Oke sekali ini BSA R10 MK2, kapan lagi harganya turun sampai 3.300.000, tinggal satu unit saja, mantap sekali. Oke, ada juga yang mem-PCP Jawa. Nah ini PCP Jawa MTC, larasnya panjang 70 cm, harganya Rp1.700.000, mantap sekali. Oke, ini yang masih cuci gudang, yang masih ready, biar kalian gak kehabisan. Ada juga yang PCP Jawa double tabung, mantap sekali, ini harganya Rp1.800.000. Oke, tinggal satu unit teman-teman. Ini juga ada yang PCP Jawa magazine, harganya Rp1.800.000, mantap sekali. Ini tinggal satu unit saja juga, mantap banget. Siapa cepat dia yang dapat, pokoknya tinggal satu unit, kapan lagi ada cuci gudang lagi. Buruan teman-teman, langsung saja di check out. Ini nomor WA-nya, bisa bayar COD di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Caranya COD gua mas sekali, cukup foto KTP saja, seperti itu. Oke, ini yang ready dari cuci gudangnya, masih ada lumayan banyak untuk yang ready, pokoknya siapa cepat dia yang dapat untuk cuci gudangnya. Moser-moser pun juga masih ready banyak sekali. Oke, nah itu tadi pengumuman atau informasi dari unit D-State yang udah ready, dan juga pengumuman cuci gudangnya masih ready banyak juga, seperti itu. Oke, siapa cepat dia yang dapat, mumpung masih tanggal 20 ini promonya cuci gudang sampai akhir bulan, seperti itu. Oke teman-teman, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya, jangan sampai ketinggalan giveaway menarik dari CVA Sodor. Oke, terima kasih, saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setelaras, salam setobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.